astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mama yang ia cintai dan ia hormati. Ia memohon maaf apabila selama hidup ia ini ia sering melakukan kesalahan, banyak kesalahan dan kekhilafan, baik perkataan ia yang tidak berkenan maupun perbuatan ia yang tidak pantas yang ia lakukan kepada mama. Mama, ia selalu berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia telah terlahir sebagai anak mama. Terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus yang selalu mama berikan sejak ia terlahir ke dunia ini hingga ia dewasa sekarang ini. Mama dan Aji adikku tersayang, di momen yang baik ini ia mohon izin, ia mohon restu untuk dinikahkan dengan pria pilihan dia, pria yang ia cintai dan insya Allah bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab bagi dia. Ia memohon izin untuk menikah dan berumah tangga dengannya dan doakanlah agar pernikahan kami diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mas Adit, apa mama? Anakku viral. Mama minta maaf karena selama ini mama bukanlah mama yang baik. Mama tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anak mama. Banyak sekali salah mama sama anak-anak mama. Mama pesan apa yang terjadi sama mama, jadikan pelajaran untuk kalian semua. Doa mama, jadilah istri yang soleha, sabar, dan berbakti kepada suami. Jadilah panutan bagi keluarga kecil ya nanti. Ya nak ya, gak banyak yang bisa mama sampaikan. Ya harus banyak sabar ya nak, harus jadi contoh bagi keluarga kecil ya nanti. Mama ikhlaskan mama ridhoi pernikahan dia dengan Aden. Semoga langgeng ya nak. Jadi dia menjadi keluarga kecil yang samara. Amin. Sakinah mawadah warohmah. Amin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه
وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أخينا أدن أبو سرحمن بن مليانا أنكحتك وزوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان Wahai saudara Aden Agung Surahman bin Bapak Mulyana, saya nikahkan dan saya kawinkan kakak kandung saya yang bernama Mia Safira binti Marlizon almarhum kepada engkau dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat solam dan logam mulia 14 gram engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mia Safira binti Bapak Marlizon almarhum dengan mas kawinnya. Alhamdulillah. Baik. Yes. Baik, Mas Aden, ya, kesini kita tunggu Firanya di sini. Baik, kesini dulu Mia ya, Mia Safira. Panggilannya Mia. Cukup di situ dulu. Gimana cuma itu dulu, ya. Mamanya masih lama. Tunggu di sini dulu ya. Ayo di sini. Enggak usah ragu-ragu. Tengah-tengah sini deh. Udah agak maju, udah sebelah sini. Cuma sini, ya. Cuma sini ya. Kita tunggu kehadiran Ananda Mia. Menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga di sini bang ya, biar kelihatan ya dekatnya. Sunnatullah Sunnatullah Nadatullah dilepas boleh kan? Dilepas itunya lepas pelan-pelan ke depan ya sebut dong istri tercinta cium tangan suami pakai tangan dulu ditahan cium tangan suami sekarang gantian ada cium kening istri tercinta iya dong udah dicium tangan dasar kening bukan ya. Kota pipi boleh boleh ya cium pipinya boleh eh cukup ya cukup nanti lanjutin sana yuk langsung digandeng ada di sebelah kanan di atas karpet pelan-pelan menghadap kepada ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Jeffrey mewakili ayahanda tercinta almarhum Bapak Marizon bersimpuh di hadapan ayahanda dan ibunda tercinta maju ke depan saya bersimpuh
atau jongkok di hadapan ayahanda dari bunda tercinta. Maju lagi, maju lagi. Yang penting nyaman, ayo bersimpuh nyaman. Via atau Mia ke ibu, Mia ke ibu, berbarengan. Ya, berbarengan saja ke ibu. Mengaturkan sebuah singkong, nunduk di pangkuan ayahanda dan ibunda tercinta. Nunduk di pangkuan ibundanya. Ayahanda, ibunda, ananda menghadap. Mengaturkan sebuah pengabdi. Mohon maaf atas segala kesalahan ananda yang selama ini ananda berbuat. Ayahanda, ibunda, ananda mohon doa restu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minan Khotoya. Cium tangan saya, cium di pinggir kanan ayahanda yang mulai bercinta. Mas Adem mundur ke belakang, Mia geser ke ayah Pak Jeffrey. Sama seperti tadi, Mas Adem ke ibu. Adem yang mundur. Sama seperti tadi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Cintanya, cium di kiri kanan ihat dan bunda tercinta. Adam, istri dibantu berdiri, dibantu berdiri. Dibawa menghadap kepada ayahanda dan ibunda, Bapak Mulyana Rahman dan Ibu Linda Rustilah. Ya, dipersilakan bersimpuh di hadapan ayahanda dan ibunda tercinta. Ayahanda, ibunda, ananda menghadap, menghaturkan sebuah maaf bukti. Memohon maaf atas segala kesalahan ananda yang selama ini ananda berbuat. Ayahanda, ibunda, ananda mohon restu. Ananda mohon doa restu. Cinta, cium di pinggir kanan ayahanda ibunda tercinta. Mas Adem yang mundur, Mia geser ke ayah. Sama seperti tadi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Cium tangan, cium pipi kiri kanan ayahanda ibunda tercinta. Mas Adem, istri dibantu berdiri menghadap kepada nenek atau yang putri atau yang ti. Silakan menghadap berbarengan kepada yang putri, yang ti. Mengaturkan sepasukan kepada yang ti sama seperti tadi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Cium tangan, cium di pinggir kanan yang ti, bergantian. Hadirin sekalian berbahagia, yuk bergantian. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Cium tangan, cium di pinggir kanan nenek sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu berdiri, kedua pengantin di tengah-tengah hadirin sekalian berbahagia.
baru saja kedua mempelai mengaturkan sunnah sikap kepada ayahanda dan ibunda tercinta. Mudah-mudahan berkat doa Rasul ayahanda dan ibunda tercinta, kedua mempelai dalam arah bahtera rumah tangga dapat mencukupkan keluarga yang dicita-citakan, keluarga yang diinginkan, dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ridha Allah, ridha orang tua, murkanya Allah, murkanya orang tua. Acara kami ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Nia sama Aden. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tinggal bulan madunya. Mantap ya.